Oke okay guys, kita lanjut motret lagi ya. Dan di episode kali ini Chris Benoit ceritanya lagi apa dia retain untuk US title. Ini hasil fotonya dan nah ini guys. Jadi dari berbagai, ini yang paling dapat sih, keren banget. Kalau menurut gue ya, kalau yang lainnya itu kurang. Tapi kalau yang ini keren banget nih. Mungkin yang ini gue ambil. Jadi ini dari berbagai angle ya. Dan ini gue nggak pakai flash. Jadi kalau flash kan jadi seperti ini ya, tuh mukanya. Kelihatan datar aja sih. Karena kan cahayanya langsung flash semua ya ke seluruh mukanya. Tapi kalau ini ada gradasi untuk bayangannya ini. Dari segi mata dan mulutnya, ini nyetain efek shadow ya. Cuma memang untuk US title-nya agak gelap, tapi bisa dipakai aplikasi nanti agak diterangin. Ini bisa kok, bisa diakalin lah. Nah ini masih oke okay sih. Cuma ini yang paling the best sih kalau menurut gua. Face-nya ini dapat. Nah ini US title-nya ini mantep nih. Tapi mukanya bagusan yang tadi ya. Karena ini tidak pakai flash jadi gelap guys. Ya gitulah, ini menciptakan efek ya plus minus ya. Jadi kita harus sering-sering apa namanya nih, trial and error lah, sering cepet-cepet aja sih, kesini kesini kesini, terus cobain pakai flash atau enggak bagaimana gitu kan. Ya jujur memang lampu gue masih kurang, untuk lampu ring light masih belum beli ya, karena tokonya tutup sampai 19 Agustus di Topet. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue sabar nunggu. Toh ringnya juga belum jadi masih pakai ala kadarnya nih. Untuk perlengkapan dan peralatannya masih pakai ala kadarnya lah. Ya yang penting asal ada niat dan kemauan pasti bisa guys. Kita maksimalkan apa yang kita punya sekarang ya. Oke, okay, sekian dulu untuk episode kali ini. Dan see you on next episode. Nantikan terus sharing-sharing fotografi gue ya. Jepret-jepret lah. Oke, okay, thank you guys for watching. Please like, comment, share, and subscribe. And see you on the next episode. Bye.